kawan, senang-senang yuk sambil dengerin Selamat Sore Kupang. Selamat Sore Kupang, balik lagi. Siap dengerin kawan. Saatnya kawan dengarkan fakta unik. Hai kawan SKFM, tahu gak sih kalau pelajar di sekolah negeri di Indonesia punya keunikan loh? Karena warna seragam berubah seiring semakin tingginya tingkat pendidikan. Anak SD misalnya, seragamnya warna putih dan merah. Anak SMP, putih dan biru tua. Sementara SMA, warna putih dan abu-abu. Ternyata nih kawan, di balik ketiga warna itu ada arti dan makna filosofis loh. Menurut Ilmupedia, warna merah di seragam SD artinya antusiasme dan semangat yang tinggi. Untuk SMP, warna biru tua dipilih karena simbol dari sifat percaya diri dan mandiri. Seragam SMA yang warnanya putih dan abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Itu dia ya, fakta unik untuk kawan SKFM tentang warna seragam sekolah yang ada di Indonesia. Nantikan fakta unik lainnya hanya di Selamat Sore Kupang. Selamat Sore Kupang di 96 SKFM. You are listening 96 SKFM 96 SKFM.